Waktu kami
hati yang lembut siap dibentuk Tuhan. Kami mau dengan hati yang lembut siap untuk Tuhan bentuk. Kami gak tahu hal besar apa yang Tuhan mau kerjakan. Tapi selama kami sedang melalui, kami mau punya hati yang benar, hati yang mengucap syukur. Kami gak mau izinkan sakit hati, kami gak mau izinkan kekecewaan ada dalam hati. Tapi kami mau izinkan Engkau Tuhan yang memimpin kami. Kami mau libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, aku berdoa atas setiap kami para gustok Tuhan, atas setiap kami para remaja-remajamu Bapa. Di dalam nama Yesus, mulai hari ini kami akan libatkan Tuhan. Apa-apa kami akan tanya Tuhan, dalam situasi terberat apapun, dalam tekanan apapun yang kami hadapi, dalam perjuangan apapun yang kami hadapi, dalam kesendirian kami, kami mau libatkan Tuhan. Kami mau tanya Tuhan. Kami gak mau izinkan kekecewaan ada dalam hati kami. Kami gak mau izinkan Tuhan sesuatu yang menyakitkan tinggal dalam hati kami. Tapi kami mau izinkan hati yang penuh dengan kasih Allah ada dalam diri kami, sehingga dalam tekanan apapun kami tetap mengeluarkan kasih. Kami tetap mengalirkan kasih Allah dalam diri kami. Karena itu Tuhan berotoritaslah dalam diri kami, memimpin langkah kami, menyertai kami. Sekalipun kami masih remaja, kami mau jadi orang-orang remaja-remaja yang mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih karena Engkau Allah yang terus mengasihi kami. Kami mengucap syukur. Thank you Jesus, I love you. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan kami percaya. Haleluya, setiap kita mengalami Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Teman-teman, sebentar kita mau diskusi. Ya, boleh minta tolong kan? Ya. Ya, teman-teman akan masuk dalam kelompok-kelompok kalian. Kita akan diskusi, dapat waktu berapa lama? 10 menit, ya. Apa yang akan dibahas? Oke. Sorry,
ya.